Halo semuanya, balik lagi bersama aku Rikza Muhammad. Nah, di video kali ini aku nggak sendirian nih. Di video kali ini aku ditemenin sama temen aku. Kenalin diri dong. Halo, nama aku Lia Dinta. Oke, jadi di video kali ini kita mau reaction apa nih? Apa tadi nih? Oh, salah. Cece bukan boneka. Oke, jadi Dini sebelumnya tahu lagu ini dari mana? Tadi aku kan ke IG, terus kira langsung timbul Cece gitu. Apa sih? Oke, jadi video klip Keke ini udah trending. Trending berapa nih? Nomor 1 di YouTube. Udah trending di YouTube, jadi langsung aja deh kita reaction sama-sama. Ini by the way, ini pertama kali aku dengerin secara full. Gimana deh menurutmu? Aku sih bagus. Terus determina dong. Maaf ya, ini pertama kali dia masuk video. Cuma di bagian itu sih. Apa sih? Gimana ya bilangnya? Bajunya. Bajunya aku tertarik sih. Kebaya campur gimana gitu yang warna tadi. By the way, yang aku tanyain itu lagunya loh. Lagunya? Bagus sih. Mungkin jam buat lagu itu dari pas pernah pacaran sih dengannya yang lama mungkin sih. Iya. Iya sih. Kalau menurut aku lagunya mudah diingat. Iya, mudah diingat. Kayak apa sih, have fun gitu lagunya. Jadi nggak terlalu lagu. Kalau lagu juga ya, sih. Iya, nggak lagu berat gitu soalnya. Happy-nya juga ada. Dikit. Terus kalau secara vokalnya sih kita tahu lah dia bukan penyanyi ya kan. Iya. Jadi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Karena kan karya anak bangsa juga patut dihargai. Agai. Yang patut diapresiasi adalah kepedeannya. Iya, kepedean nomor satu. Dan ini kayaknya lagunya menuai kontroversi. Aku kurang mengikuti juga sih. Nggak tahu ada permasalahan apa dalam ini, tapi menurut aku sih ini kayak diambil dari kisah dia pas pacaran chattingan kan siapa, Rio. Iya. Rio nggak sih? Dan itu dijadikan ke sebuah karya. Mungkin dia nyiptakan itu supaya nggak ada korban dari dia lagi. Mungkin bisa jadi. Tadi kan Dini udah nyinggung dikit masalah bajunya. Bajunya gimana sih, Din? Menurutmu? Bagus sih. Apalagi dia pakai baju kumbang yang ada bunga-bunganya gitu. Ya itu kayaknya gitu, kayak pas sekali sama dia gitu. Kayak dikonsepkan jadi boneka gitu ya kan? Emang sengaja mungkin bikin baju kayak gitu. Terus tadi yang di sini itu apa tuh? Kayaknya apa sih namanya, kayak ada rambut-rambut buatan gitu. Bukan kain? Bukan kain, itu yang satu lagi yang baju kuning. Oke, jadi sekian dulu reaction dari kita berdua. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa. Dadah. Makasih udah nonton.